gimana harus komunikasi dan lain sebagainya. Timnya dipecah dua, satu developer game, develop gamenya untuk nggak ada sangkut paut sama Arduino, satu tim lagi khusus belajar Arduino, jadi paralel gitu. Nah, biar bisa jalan, akhirnya kita pakai trik ini, virtual keyboard. Gamenya main biasa, main keyboard kayak tadi ketimbung, sebenarnya itu kalau nggak salah mencet tekan huruf G untuk layar 1, layar 2 tekan huruf H. Jadi yang development game dia bisa bikin, udah langsung bikin, langsung ngetes. Kita yang di hardware juga nggak perlu menunda tim development game-nya. Jadi sebenarnya cuma main keyboard kayak gitu. Nah, di sini bakal dicontohin alat-alatnya yang kita butuhin. Yang pasti satu Arduino-nya. Terus nanti kita nginstal Arduino software. Jadi kita ntar coding buat hardware-nya di situ. Kalau nggak salah dia bilang sih bahasanya assembly, tapi kayaknya nggak terlalu susah bahasanya. Banyak tutorialnya di internet, belajar. Jadi kita belajar cuma seminggu udah ngerti yang kita butuhkan. Terus ada lagi satu software namanya Flip dari Atman Software. Itu nanti dia yang merubah si Arduino ini jadi keyboard. Jadi firmware-nya bakal di-flash dari Arduino dibawa ke keyboard. Kalau mau coding lagi, dibawa ke Arduino lagi. Jadi muter-muter gitu. Terus kita butuh sensor. Sensornya sebenarnya sama macam, tapi untuk yang project PNU itu kita pakai sensor getar. Sensor getar waktu itu dapetinnya agak susah. Terus akhirnya kita beli piezo buzzer yang biasanya buat gitar atau buat apa ya, perkusi. Terus kita bongkar, dalamnya tuh ada buzzer. Kalau ini kita kasih arus listrik, sebenarnya ini ya bergetar, bisa jadi kayak apa ya, mini speaker gitu. Tapi nanti bisa dibalik, dari getaran dia bakal jadi arus listrik. Jadi yang dari arus listriknya nanti yang dibaca oleh si Arduino-nya. Dua itu ke bawah, ada Arduino USB serial, hex sama keyboard, itu firmware-nya. Semua ada di internet. Kalau kalian mau bikin atau mau nyari, itu bisa searching aja Arduino keyboard emulator. Nanti bakal banyak tutorialnya. Oke. Itu bahan-bahannya. Nah, caranya ini urutannya. Yang pertama kita upload sketch. Sketch itu codingannya. Jadi codingannya di Arduino itu disebutnya sketch. Sketchnya kita upload, kemudian kita masukin ke Arduino-nya. Terus starboard-nya di reset. Cara resetnya agak kuno, ntar dilihatin. Habis itu setelah di reset, di flash pakai firmware-nya keyboard. Dia udah kelihatannya keyboard nanti. Pas dicolokin ke PC atau laptop, di device manager-nya kelihatannya keyboard, bukan kelihatannya Arduino lagi. Nah, masalahnya kalau udah jadi keyboard, kita nggak bisa modding lagi di atasnya ini. Kalau mau modding harus dibalikin lagi pakai cara yang bawah. Di reset lagi, di flash lagi firmware-nya. Terus dicopot, masukin lagi, datanya Arduino lagi. Yang agak susahnya, bukan susah sih, agak ribet, bolak-balik gitu. Jadi copot, pasang gitu. Oke. Nah ini, cara ngeresetnya ada dua. Sebenarnya yang satu reset programming, maksudnya di restart dari awal lagi programnya di ulang kayak gitu. Ada tombol reset sebenarnya. Kita pada ngereset itu, kita ngeresetnya firmware-nya. Jadi di pojokan sini ada dua pin, itu dikonsletin. Jadi ditempel dua-dua pakai kawat gitu, dia bakal ngereset. Jadi bakal bentuknya berubah jadi Atmel software gitu, Atmel hardware. Dan dari situ baru kita coba buat update firmware. Kita bakal coba testing. Buat yang belum tahu Arduino, mungkin bisa sekalian ngeliat kayak gimana sih sebenarnya.
Oke, ini softwarenya Arduino. Jadi kita codingnya di atas ini. Oh ya, kalau di Arduino biasanya dapatnya cuma board kayak gini. Yang kita perlukan selain board sebenarnya kabel USB A2B. Jadi yang apa? Biasanya sebenarnya kabel printer yang colokannya gede. Nah, ini buat connect ke laptopnya. Sedangkan yang analog itu kisaran dari angka 1 sampai
batas atasnya nggak tahu, tergantung apa nilai voltase apa arus listrik yang dikirim. Jadi makin besar arus listrik yang dikirim, nilainya bakal gede. Kita pakai yang analog karena tergantung dari ketukannya seberapa keras, makin keras nilainya makin tinggi. Kita masang threshold buat mengukur diketuk pas ketukan seberapa keras dia bakal terdeteksi kayak gitu. Sensor rinding ini nilai sensornya nanti yang kita baca. LED-nya di awal kita matiin. Di setup-nya kita masang pin-nya, kita taruh di kita LED pin yang 13 itu kita bagi output. Jadi dia cuma outputnya nggak detect inputnya. Di loop-nya, di sensornya kita bakal baca terus di analog grid. Kalau inputan dari si analognya itu lebih dari threshold, nyalain pinnya. Ya gitu. Kita coba ya. Oh iya, satu lagi. Kita pasang delay 100 biar nggak terlalu banyak perintah yang dimasukin. Tapnya si Arduino-nya overload. Oke. Kita colokin dulu. Jadi sebenarnya sensornya bisa diganti yang lain. Misal kalian pakai sensor apa ya, sensor cahaya. Jadi kalau pas nyalain lampu dia bakal LED-nya bakal terdeteknya nyala, enggak terdetek gitu. Tinggal ganti sensornya aja sih ntar. Kalau kalian mau pakai controller apa aja. Ini biar datang. Nah, sekarang setelah sensornya bisa terdetek, jadi nanti ini sebenarnya dipasang di ketikungnya di atas gitu, di bagian apa ya, lapisannya itu kita tempel di bawahnya sana, jadi kalau pas dipukul dia bakal besar, itu bakal terdetek. Nempelnya pakai double tip kayak gitu, dia yang cukup lengket. Setelah terdetek, kita sekarang coba buat keyboardnya. Ini kan cuma detect knock-nya aja. Ini knock jam. Oke. Nah. Ini sama kayak tadi. Cuma sekarang kita tambahin kita nulis ke serial, jadi serialnya tulis. Nah ini di atas ada settingan kayak apa ya, array gitu. Jadi nilai 04 ini sebenarnya kalau di USB keyboard itu kode buat huruf A. Jadi kalau coding kan kalau misalnya 64 ya A. Sama ya, 4? Ya 64 yang huruf A. Nah kalau yang di USB keyboard itu kalau butuh kodenya apa aja, kalau di searching kita dapat kayak PDF itu. Itu bentuknya kalau nggak salah unintegral atau apa gitu. 04, terus kita masukin, terus di buffernya ini kita tarik ke serialnya. Jadi kita dari serial connectionnya ketahuan kita lagi ngejar huruf A gitu. Dimasukin sama kayak tadi, di thresholdnya lebih, dan dikirim impressnya. Terus kita rilisnya dibalikin lagi, di buffernya dinolin lagi, terus dikirim lagi, jadi dilepas gitu. Agak kuno sih, jadinya harus nge-press sendiri,
proses lepas itu dibikin variabel. Kita testing sekalian lihat gimana caranya ngepres semuanya. Belum lagi bisa. Oke, kita lihat. Oke, siap. Ini kita upload aja. Kalau kita mainin, dia kang Evan nggak kasih kapas, soalnya masih firmware di Arduino. Sekarang kita balikin firmware-nya, kita ubah jadi. Oke, ini namanya Atmelflick yang buat ngeflash firmware-nya. Dia terdeteksi sebagai Arduino Uno support 08. Sekarang kita ambil ke USB, kita open. Kayak yang apa? Ketipung itu.
sebenarnya kita udah ngetes benar-benar sampai mukulnya keras-keras gimana cara biar si sensor nggak lepas dari lipnya gitu. Tapi kenyataannya pas waktu dipakai sama orang itu bisa lepas. Nah tebak siapa yang bisa bikin itu lepas? Ternyata ibu-ibu. Jadi kita kaget juga. Anak kita pikirnya yang mainnya nggak pakai batasan emosi mungkin anak kecil. Ternyata ibu-ibu lebih parah. Jadi cara ngatasin kita bikin hardware pasti ada cadangan. Jadi misalnya mereka misalnya 2, kita bikinin 3. Satu kalau bermasalah ya pasti langsung itu bisa di replace. Nah satunya lagi ntar kita perbaiki. Itu aja sih tips terakhir, harus dicek benar-benar. Oke, terima kasih, itu aja. Thank you.